apa kabar? Kembali lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin mau unboxing ROG G533QR. Oke guys, langsung aja kita unboxing laptop ini ya. Apa aja sih yang ada di dalam box ini? Terutama pastinya ada laptopnya, namanya juga unboxing laptop. Terus pastinya ada kabel power, ada adaptor. Terus dapat apa lagi sih di dalamnya itu? Kalian udah dapat ROG mouse. Udah dapat lagi webcam eksternal ROG A. Kalian juga dapat headset ROG Delta. Terus kalian juga dapat tas ROG. Laptop ROG G533QR ini sudah menggunakan AMD Ryzen 9 5900HX 8 core 16 threads. Untuk grafisnya, dia sudah menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB. Untuk RAM-nya sendiri, dia sudah menggunakan kapasitas 32GB DDR4. Untuk penyimpanannya, dia sudah menggunakan SSD M.2 NVMe 1TB. Nah, untuk seri G533QR ini sudah menggunakan Office, Home & Student, dan Windows 10. Di bagian logo ROG-nya itu udah RGB guys, dipadukan dengan warna hitam pastinya keren banget. Layarnya sendiri itu berukuran 15,6 inch, pastinya sudah sRGB 100%, refresh rate-nya udah 300Hz. Untuk seri G533QR ini, di bagian touchpad-nya itu udah terdapat fitur numeric pad-nya ya. Laptop ROG ini sudah menggunakan Optical Mac Keyboard per KRGB lo guys. Di bagian bawah laptop ini juga RGB lo guys. Nih, kalian bisa lihat, cantik banget kan? Penasaran kan port apa aja yang tersedia di laptop ROG G533 ini? Nih, untuk di sebelah kiri kalian udah dapat 2 port USB dan 1 jack audio. Dan untuk di sebelah kanan itu tidak ada port ya, yang adanya di bagian belakang. Port apa aja? Yang pertama ada port USB, ada port HDMI, ada port LAN, dan ada port power. Pastinya juga ada port Type-C. Nah, di sini kalian juga dapat ROG Keystone. ROG Keystone ini sebagai flash drive untuk menyimpan data personalisasi laptop kalian. Tidak hanya itu, bagian bawah logo ROG di sebelah sini itu juga bisa kalian ganti-ganti. Nih. Nah, dia udah dapat juga di dalam box, kalian dapat 2 free. Gimana nih guys, udah tertarik belum untuk meminang ROG Strix Card G533QR? Kalian bisa langsung datang ke store kami di Jalan MT Haryono. Kalian juga bisa langsung DM IG kami di Witrakom Balikpapan dan ROG Store Balikpapan. Mau belanja online juga bisa melalui Tokopedia Witrakom Balikpapan. Dah, tunggu video kami selanjutnya ya.